ini harus yeah. diwaspadai nantinya bakal datang. Oh my gosh, big match antara RRQ melawan Alter Ego. Gila guys, ini match ini benar-benar match keras banget. Kita melihat di sini Alter Ego apakah akan menurun? Karena mereka setiap kali ganti pas itu menurun ya, Bung Fensik ya. Jadi kita lihat apakah mereka bisa membuktikan nih. Tiara Jungle dan juga Baxia sebagai romernya ya. Oke. Okay. Udah kan Goyur? Udah aman. Apa rap-nya nih rap-nya? Di game kita yang pertama. Natalia support. Oke, iya guys, iya guys, iya guys. Sabar, sabar, sabar. Ganti posisi. Oh, cancuk. Lah, kaget aku ambil suaramu bajingan kau niku. Anjing kaget cok sama suara dia ini anjing teriak-teriak. Iya kan? Kaget gua tadi. Iya guys, gua ditemanin bapak-bapak guys. Klik lagi guys, jadi match kali ini RRQ. Suaranya cok. Apa sih kayak pecah gitu loh. Hashtag 1 ya guys, ya kita ditemanin sama hashtag 4 post versi guys ya. Oke guys, balik lagi. Kenapa ya guys ya? Jadi ini adalah match panas ini guys ya. Hashtag Satron, hashtag 2 bos. Udah maksimal. Ditemani sama hashtag 4. Yoi. Pause ya guys ya, disini tampaknya guys. Ya kita pause dulu guys. Belum apa-apa, pause kita pause segala. Baru 20. Tidaknya sih ngeri. Bos Ler. Didapatkan lu, sudah didapatkan Bang Celimo ya guys ya. Cel, Granger lu sama Albert jago mana Cel? Kenapa kok? Wah itu gak tahu tuh Koyor. Wah kalau gak bisa, bukan analis, gak bisa menganalisa sendiri. Bisa dikasih apa kok? Bisa dikasih green screen cok, Mobile Legends yang mapnya jadi ini anjing. Ya emang cok, lu kasih green screen. Jadi masnya kayak panjat, mapnya kayak panjat pinang gitu kan? Oke guys ya. Di sini balik. Aduh gak lihat tuh PN ngapain tuh. Apa kamu tekan mati? Kemana tuh? Imagini. Kalian, kalian udah hilang dua pelikir ya guys ya. Ngeri banget ya cok. Hasilnya. Iya. Apa kena sudut? Jali bang di sini mati PN. Apa benar-benar? Oh, langsung. Jali bang. Jali bang. Saingannya Percik guys ya di situ guys ya. Jauh kok orang beda 3. Udah cok. Beda 3. 2 3 Percik. Sin disolokin. Sin disolokin cok sama Nino. Gila yang Nano ya guys ya. Disolokin cok. Sama Nino. Di sini Sin lebih butuh ace match daripada Lunos. Waduh. Di band tadi. Waduh, ini pai-nya juga. Kita lihat di sini guys. Lala VN-nya. Retri Albert. Udah pasti Albert. Retri Albert. Nggak, VN-nya. Pai. Ya ampun. Ya ampun. Wah, mati. Ya ampun. Ya ampun, galak banget cok Leo Murni. Ya ampun. Masih jauh. Kalah darah. Albert ya guys ya. Hyper nomor 1 guys ya. Nomor 2. Hashtag 2. Celiboy udah kill 2 ya guys ya. Iya, Celiboy kill 2. Gua yang mati 2. Mati 2 gua. Tapi levelnya kalah Celiboy. Tapi killnya banyak ya. Di sini Alter Ego unggul duit tapi kalah level ya. Unggul duit tapi kalah level. Itu namanya. Itu namanya simbiosis. Simbiosis mutualisme RN Nasis. RN Nasis. Nino mati di sini. Gila. Dimasukin ya guys ya.
mereka mencoba. Wah, di sini bahaya ya, bahaya ini bawahnya RRQ bisa jebol nih. Tertinggal di atasnya di. Oh enggak, masih ada siapa tuh di atas? Enggak, enggak. Masih ada shield go. Iya, masih ada. Terus satu sih guys, pertarungannya di posisi situ aja ya guys, RCP-nya supaya enggak dapat gerobak sih. Ini sih Lerler. Ini sih match seru baru enggak kayak tadi. RCP-nya guys ya. Bisa bilang juga tadi mungkin. Tapi sih menurut chill. Chill, jadi meta yang meta BTR tuh meta yang paling unik ya Cil. Iya iya. BTR sih. Jadi pertukaran itu diuntungkan oleh arah BTR ya. Iya BTR. Kayak meta mereka paling beda coy. Iya sendiri sih memiliki keuntungan. Iya aura juga. Mati coy RCP-nya. Mati coy RCP-nya. Mati mati. Belum belum. Enggak. Jangan RCP tolong. RCP nih bos. Tenggol dong. Tolong netral dikit yang di distor. Gerobak kampung Wawa. Netral dikit dong. Itu luar biasa. Enggak, sumpah. Beda kayak tadi nih. Ini match seru lah, beda sama yang tadi lah. Beda kelas Yuri ya, soalnya beda. Beda. Beda sama yang tadi. Ini udah mati tuh, guys. Yang tadi emangnya match apa tuh? Masih kayak gitu dia. Tadi match stack 4 sama stack 8, stack 7 kok. Jadi agak kurang. Ini kan 1 sama 2 enggak bisa. Ini 1 2 puncak klasemen. Beda. Klasemen ini ya. Ahmad apakah akan mati? Ahmad pasti sih harus Ahmad. Kini selamat tuh. Kini selamat tuh. Mati tuh harusnya. Mati. Wah. Wah. Albertnya posisinya bagus banget. Wih. Ini El Nino sih tahi tuh. Satu. El Nino sih mainnya. Nino. Nino. Nano. El Nino. Kalau masih farming cantik guys ya jadi petani. Kalau kata Deluin. El Nino. Berhasil diculik dari Altar Heroes. Mati cok. Enggak. Untuk mendapatkan satu poin pick up lagi karena Nino. Tapi galak banget. Galak banget ini sini. Dari sini gue sebutnya yang Nano guys. Nano kali ini dan bahkan Nano mah permen. Masih ada kuning di sini sih. Ada buang ult ya guys ya. Masih ada order. Sengaja dia ya buat buang ultinya. Lihat aja ya ini tartar ini 15 detik lagi. Bocil itu Nino. Nino, Nino, tolong respect lawan Cil, respect lawan. Gua sentil juga jakun lu nanti ya, gua sentil. Iya, lu udah ada jakun belum, Jil? Albert ya di sini guys ya. The next level play. The next level play, the next level play. Udah. The next level play, the next level play. Mata tak. Peng. Sedikit lagi. Lakat mata tak normalin. Terpelah. Waduh ini RRQ salah sih. Bukan. Belum ready sih terus ya Cil ya. Dejavu Cil tadi di situ juga ya Cil ya. Iya Talia. Ayo, bisa yuk. Udah 10-0 ya. 10-7. Jadi ya, itu mah lu. Bener juga. Bener juga. Itu gua keinget gua itu, bos Ler. Terbayang-bayang. Wah, sih dikejar-kejar tuh, dikejar-kejar. Juga terpressure keberadaannya oleh seorang ini sih sebenarnya masih seimbang-seimbang aja, cuman towernya alter ego belum. Tapi Albert kaya lah. Masih perawan ini. Enggak, ini Albert kaya tapi. Spellnya menang alter ego ya guys ya. Level masih menang alter ego. Levelnya Albert sih jauh banget ya masih. Iya beda satu ya cok. Udah mau dua. Itu chill cara main hyper chill. Oke. Catat. Enggak kalah lah Celi Boy walaupun menurut kalah level masih harus menjaga mana. Bisa ngeburst ya? Bisa ngeburst. Dari tadi tuh Bang Sin belum join war aja nih. Kita lihat aja nanti pas join. Kalau dia perannya langsung. Oh, kuat banget, Cok. Kuat banget. Ah. Waduh, Albertnya bahaya nih. Albert. Albertnya dikit. Wih, dipepet, Cok. Wah. Waduh. Nampaknya ada kesalahpahaman ya. Tampaknya sedikit ada digas balik. Masuk. Gila ini lumayan 3 soalnya. Mati dia murtad. Oh enggak masih ada flicker. Wah gila sih. Enggak sempat ini, Cok. Enggak sempat kuning. Enggak sempat kuning loh, Shin. Gila
Rafli, Rafli-nya ini gila, guys. Pai dapetin objektif dari bottom lane. Tamus geri ya, Cok. Tadi kok gak mati Tamusnya, Cok. Kalau dipikir-pikir sudah mati sih Tamusnya. Penguins, Penguins, Cil. Jadi duitnya udah beda 5.000 ya sekarang ya. Udah beda 5.000. Harusnya tetap mati, Cil. Iya, kalau Max itu udah mati. Tapi nanti, biasanya ada satu momen yang mengubah segalanya, bro. Momen apa tuh kok kalau boleh tahu kok? Momen apa tuh? Moment of the truth. Moment of the truth, yes. Literally Lord, Lord nanti di Lord. Dukun. Kalau misalnya, dukun Batam, dukun Batam ler. Kalau misalnya Lordnya dapat di RRQ ini menang RRQ gitu kok. Mati sih. Sekarang Eko udah ganti apa? Apa? Job udah ganti jadi dukun. Wih sakit cok. Sakit banget, ini sakit. Wah, sakit banget, cok. Ini zongnya mati dong. Mati. Tapi 3-3 udah bagus nih. 4-3. Ih, gak mati, cok. Skill 2, ada skill 2 sayangnya. Aja yang bersisa kali ini Ranger Mas. Gila ini beneran Ranger sini guys. Ternyata masih diselamatkan dari Fortuna. Ini baru namanya pertandingan papan atas ya guys ya. Iya guys, enggak ada Karina tank segala macam. Panas dan penuh dan bergengsi ya guys ya. Wah, dibawa Celi Boy ke sana ya guys ya, Payen. Mati cok. Wih, Capitano. Tapi Albertnya sama Pai. Gila cok, offlaner terkuat ya guys ya. Offlaner hashtag 1. Wow. Tapi MM sekarang kena Yujong susah loh. MM kena Yujong susah loh. Tadi kita udah koyor tadi, udah dibilang gitu. Nanti dicatat, nanti di koyor. Koyor diam. Di depan dari seorang Albert ada siapa? Ya tadi udah ngomong. Habis banget ya. Iya, Nino sama Pai kan gue udah bilang kemarin tuh. Cil, jadi offlaner nomor 1 siapa sekarang, Cil? Wah, itu. Aku sih Nino ya. Kayaknya Ultimate ini benar-benar destek 4, Cok. Coba untuk menjadi kapten dan kali ini RRQ Hoshi sepertinya dikandang. Benar-benar. Bukan Ultimate lagi ya, bukan era, bukan era. Udah bukan eranya ya? Kolom komentar untuk Epos Mem dipersilakan. Waduh, ini gimana ini Pak Ape ini? Gimana ini Pak? Nanti gue tanyain deh dari IG. Harusnya sih 15 ya guys ya. 15 detik lagi. Enggak lah, ini kata Eko Lordnya bakal dapat di RRQ, abis itu RRQ menang. Langsung dihajar, Cok. Murpi. Gila, sakit banget. Lo gak mati, Cok. Sip, ini mati semua, aduh. Aduh, mati sinnya. Mati sin. Mati. Pasti mati, enggak ada flicker, enggak ada flicker. Gila, Cok, yang lama selalu datang ke ya, guys. Waduh, itu sih. Itu tadi itu sekarat banget, Cok, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Ngeri ngebers banget loh, Ivy sakit, Cok. Ivy sakit bagus. Ini bukanlah. Mau diperangin, Cok, diperangin. Wah, ditangkap sama kapitan. Oh, tapi mati semua sih. Tapi masih menang, Cok, perangnya. Bahkan yaitu 4-2 ya guys. Gila. Ini enggak baik banget menyisakan. Apa lu kayak lu beli gua apa lu jual gua beli, Cok, cara mainnya. Jualan apa tuh? Jualan apa tuh? Jangan samain nama tambah, ya kan, Go? Iya, senggol dong udah. Apa, lu lihat Pai. Pasti Albert ya. Dikejar, Cok. Di trade. Nino ini sadis banget, Cok. Sadis banget, Cok, mainnya Nino ini. Ayo juga. Kata Gustian, nice trade. Aja Lordnya ternyata. Nice trade ya, biasa Gustian kalau kayak gitu nice trade. Iya, nice trade. Jadi merupakan peluang yang besar. Nice trade. Kalau Evos pasti berharap energi kalah, Cok. Soalnya kan pengin cabar bracket. Emang iya, Cil? Bisa jadi. Waduh, ini katanya sahabat. Katanya sahabat. Di luar pertandingan itu sahabat, Bosler. Oh, jadi ya.
ada benarnya tuh, benar juga lu. Lu rela sahabat lu kalah jadi nyawa. Ini maksa, ini maksa, maksa, cukup maksa. Untung, cukup. Retribution yang cukup cepat dari seorang Sally Boy. Ini baru lap pertama lu dari tadi. Emang iya, Yur? Pertama. Tapi biasanya kalau ngomong hoax. Chill, chill, chill. Emang kalau tank hyper bagus, chill. Gak tahu belum pernah pake. Oh, itu tanya hai dengan penampilan mereka kemarin. Hey, master upgrade. Kan lu pakai Pakuito, kan lu pakai Pakuito tuh. Lebih bagus Pakuito apa Mage? Ya, kalau bagusan Pakuito apa Mage atau Assassin? Kayaknya Mage sih. Mage. Pastinya yang catat adalah ketika mereka melihat adanya kenapa lebih mampu Mage. Sebenarnya Harley cuma Harley gua oleng, cok. Gimana mabar gua Harley? Mabar gua Harley. Mabar gua Harley. Bagaimana untuk menjaga? Ini baru cuma pakai Harley beda, cok. Oke, bakal tim fight ini biter sudah dipukul mundur dan bakal lihat dia mau tim terlalu offside. Lordnya udah masuk ya guys ya. Wah, mati Celi Boy. Tapi di VN-nya tadi pinter loh, ngincar si Uy. Ih, tembus loh ya damage-nya siapa? Wah! Wah! Sisim damage-nya udah tembus loh ke siapa? Ke Naga. Naga sama ini ya, tembus ya? Enggak, tadi ditetes Clay itu naganya. Oh, itu Clay-nya yang bunuh. Iya, EV-nya sakit banget bersih. Oh, matanya udah gak sehat kok. Oh iya. Umur iya, sudah menambah ler, umur sudah menambah. Gimana terlalu berat untuk masuk ke bagian dalam dan ada real world. Lihat, Nino tuh. Lunok, Jok. Lunok. Untung ada replay, Jok. Kalau enggak, gua dibully, entot. Untungnya ada Ahmad yang bisa memberikan persetujuan juga dari Mas. Ditangkap terus cok Jelly Boy-nya. Eh, Albertnya ini terancam cok. Albert terancam guys ya di sini guys ya. Albert dikejar terus. Kejar bodo amat cok. Mati. Gila cok El Nino ini. Woi, Mas Paldi bisa mati juga nih cok. Erik menang cok. Gila cok El Nino ini. Nino. Nino-nya bantai banget ya. Yes, bahkan Albert tuh mati 6 kayaknya mati 5 sama Nino itu. Coba Eko yang Yuzhong ini udah di. Coba lu yang Yuzhong, Jo, tebalnya anjing kepala sama badannya tai. Udah negatif tinggi. Padahal gua bilang coba ini Eko Yuzhong ya udah pasti disembah-sembah. Iya. Masih bukan Yuzhong, Esbor berhubung ini Nino cuman GGGG doang. Oh, kalau Eko masih udah ngomong gila. Gila apa maharaja maharaja. Maharaja. Malu dia malu ya. Dasar pemuja San. Lu yang memuja San. Lu jok. Lu kemarin cerita pas Yunino ulang tahun katanya mau beli San suruh bilang. Iya katanya mau beli San. Kemarin ngomong gitu. Tuh kan. Cie cie. Buat omongan. Cie cie. Masa gitu Tar Mahal goblok. Misi selesai. Tar Mahal. Ada musuh lagi ditabrak lagi sama dia. Dan itu terbukti. Kenapa? Kenapa lu? Lu kenapa ngidolain Sans lebih dari apapun, Ler? Kenapa? Kok Sans memperbalikkan fakta gitu dong, kok? Ayolah. Lu tanya Yur. Yur, iya kan, Yur? Iya. Nggak gua belain, Yur. Oh, nggak. Gua netral. Tuh kan, ini coba Yuzhong-nya. Idol Sans. Tapi Sans worth it sih kalau dibeli emang beneran. Mungkin saja. Lu gak usah ikut ikutan. Lu gak, emang lu gak pengen dibeli? Kenapa bos Ler mau? Gue sebagai player mendukung aja. Emang ngeri. Jadi boleh liat mau diincar nih sama Pien. Pien, hati-hati Pien. Jadi lo pasti diincar. Iya. Flicker gak lempar. Lihat, dia langsung. Untung masih sempet retri. Dia retri duluan, cok. Dia nge-hit, itu nge-hit, itu nge-hit. Dia retri duluan. Baru nge-hit. Lari, Maki. Maki, Winter. Maki. Rata. Rata. Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Sisa Murphy.
Bisain, cuma krip. Krimnya jauh, weh. Gak bisa. Ya kan, perang di Lord kan momennya. Iya, dukun coy Eko ini. Mas Eko ngeri, cok. Dukun Batam, Ler. Bukan, RRQ itu Lord-Lordnya bagus banget. Cara dia ngeanin Lord. Cap. Hashtag 2 nih, bos. Bukan hashtag 1 nih, bos. Ketika posisinya terbuka. Bunuh, murminya bunuh. Bisa di end ini, let's go Albert. Ditonton piercing. Ayo. Apa hubungannya sama gue kalau gue nonton, bang? Iyalah, kalian kan kayak ini. Baby Roar sama Baby King. Wih, tapi damage kill itu Albert ya. Gede banget, cok. Sip gue mah. Kalau Baby Kapak belum ada, chill goib soalnya. Tapi kok terlihat di itu sih? Ngeri cok, iya, kapak kan salah sih sebenarnya. Apa? Damage-nya gedean fighter-nya. Iya, makanya. Dari Albert-nya. Emang iya? Iya. Dari segi buff-nya, mereka tadi sudah berhasil untuk memikir off. Ini Albert udah full equip sih, kasihin ke temennya aja, cok. Berhasil untuk didapatkan, ini yang membuat perbedaan dari gold swing-nya dari biru, kasih lunok, biru, biar ungunya unlimited. Sakit ini, si Albert udah sakit banget nih, guys. Aduh, ini sih tai sih, kalau late game gini lunok. Imam baik kapak. Ini Imam baik kapak. Kayaknya menang RRQ deh. Aja nih, berusaha untuk langsung nabrak. Enggak, Imam itu apa ya, Lena? Imam itu dan akhirnya luarnya tadi PN oleh RRQ Hoshi Omowa. Iya, ini apakah akan terjadi peperangan ya, guys ya? Dari segi ekonomi, tapi secara objektif alter ego mereka sabar, ini harus sabar guys, karena kalau sabar calm down. Bisa kalah langsung, cok. Duitnya sama ya, ini udah bukan gold lagi nih. Iya cok, ini mah udah perang-perangan doang, udah full item semua ya guys. Ini udah imbang, cuma alter ego tuh menang apa secara itu, towernya doang. Ada di tempat tadi gold. Real time win, karena kalau sampai salah komit juga. Berisik mulu. Sorry. 70 banding 30, padahal menurutku ini udah kayak 40-60. Iya. Ini tapi ya, hero RRQ kalau split susah sih cok. Ya harus kaca perang. 39,000 orang wow. Yang menonton, tepuk tangan untuk kita semua. Pai masuk, Pai. Dan tentunya Pai. Itu belum digabung dengan platform. Ya, kelamaannya gitu. Apalagi terpecah gitu. Oleh MPL kali ini. Ini tepuk tangan untuk kalian ini semua. Ini RRQ safe banget ya, udah bareng-bareng gitu. Produksi panitia dan wow. Juga para profesional. Emang hero-nya hero perang, Ler. Gak bisa split ini. MPL dan itemnya silahkan opung Wawa. Ya, gila, tapi VNya bener-bener ngincer Celibon. Itu pasti mati ya guys ya, ngincer Harley. Wah, itu gerobaknya itu ngaruh banget tuh, gerobak besar ini. Ini nebak cok, ini gerobaknya gak jelas. Mereka lagi gak bisa maju, mereka selalu ditahan. Mana sih? Loh, itu udah ganti update aja masih ngebak. Itu minum ngebak kok ya. Waduh. Di arah rumput ada siapa aja, tapi ternyata. Udah ketahuan tuh, Win. Seorang Ahmad. Wah, ada yang spoiler, cok. Menit 23N, parah. Waduh. Ini ada yang komen, cok, weh. Lu bacain juga. Sorry. Lihat bang, sudah gak bisa. Mati, Win-nya. Enggak, ada immortal, masih ada immortal. Eh, di imun ultinya, guys. Tolongin. Udah fail. Malah kotaknya kena semua. Diseratan ya. Ayo udah salah banget. Kau. Udah free. Iya masih ada immortal. Pintar. Wah, Ahmad emang dengerin gue, cok. Pintar dia. Wah, Ahmadnya, cok. Anjay, Ahmadnya, cok. Gila, guys. Minannya. Ini sih perangnya pertama, guys ya. What a play by kedua tim, bro. Cok, perangnya seru banget. Perangnya titik darah penghabisan semua, guys. Iya, itu dia, cok. Tim hashtag 1 sama hashtag 2 kalau lagi bertarung seperti itu. Iya, beda, cok. Beda. Udah jangan disamain, udah beda banget itu. Kok kayak pasrah gitu. Iya. Kilo asisnya Nino sama Pai sama ya. Enggak berada di dalam papan. Jodoh. Jodoh. Kamu sama naganya. Itu offlaner sepasang. Dipaksa. Beda. Udah. Tapi kalau ini free lock. Wah, free lock. Usir. Apalagi sudah ada Nino di sana. Ya, ini di planning dragon. Ini NG.
Ini sama kayak season 6 ya? Sudah tidak ada lagi. Kayak gini ya? Nah, bedanya LRQ yang kayak yang kanan. Kayak alter ego-nya. Alter ego-nya yang berusaha comeback. Alter ego-nya berusaha comeback. Oh iya iya benar-benar. Apakah mereka masih bisa menahan dari gebuk? Eh, beli winter lagi, coh. Waduh, bosku. Oke, ini akan menjadi salah satu titik. Ini tiga lane ya? Tiga lane mau dimajuin terus nanti. Ada misi rahasia, cok. Oke, kita lihat di sini guys, lihat catatan strateginya. EV-nya ini loh, EV-nya ini loh. Bergerak dengan cukup lambat tapi Maxim coba ditaruh itu saja. Oh, wah, malah di lempar pahinya. Wah, sakit banget cok di pahi. Wah. Waduh, Bang Sini hampir mati tuh. Dragon rata cok AE. Eh, AE rata. Wih, bisa menang nih. Coba diamankan, tapi Leopardinya fokus dan diajektor oleh PYN. Gila cowok, defense-nya RRQ ini memang tai banget sih. Gila, ngeri banget guys ya. Ini dia baru match cowok. Legit cowok. Masih bisa untuk ditahan. RRQ selalu lama. Clear semuanya di menit yang ke-24 ini. RRQ selalu lama. Dijapu, benar-benar dijapu ya guys ya. Ini bisa end loh. Ini bisa end malahan. Loh ini malah bisa end cowok. Sebentar. Gak bisa sih, gak bisa. Terlalu kerasnya R7 sudah mengambil jalur bawah. Gila cok, ini EV sekali ulti ngeri banget ya guys ya. Harus ada yang ke EV nih guys. Iya, EV nya ini yang gak bisa di stop. Cuma susah sih udah fighter bunuh EV. Udah late game. Oke, mau coba ini bitter guys ya dari RRQ guys ya. Tapi minionnya udah hampir habis. Let tetesnya. Tetes. Habis. Sabar. Nah ini bisa nih. Tapi RRQ emang cuma mencari satu tower sih. Dia ngejar init satu biji aja udah cukup. Cicil dulu. Dari tim RRQ dan bakal lihat. Cicil dulu. Lagi. Ya full item ya guys ya. Full item. Semua full item. Wah cocok. Yur lu dari kon belum? Bentar gua liat. Aman. Asuh. Itu panik semua ya guys ya. Bikin orang panik semua itu. Ya, gue juga langsung lihat rekordan gue, cok. Tapi player ini tinggal. Asal bisa rahasia. Akan mengagetkan. Oh, tower bawah, itu belum tinggi. Ngikis dulu nih, ngikis ban. Bertajam dulu kan. Ada Albert, udah kelihatan sin, udah kelihatan dream. Aja di vaksin. Dream. Wah, PYN-nya ketinggalan, cok. PYN-nya ketinggalan. Oh, lu lihat damage-nya sin. Gila anjing singa cok. PYN-nya malah enggak mati cok. Langsung ngebug ya guys ya. Yang awal-awalnya langsung. Nah, menang RRQ. RRQ menang sih. Albert hati-hati, Immortal-nya pecah tapi sudah ada seorang Vincent. Gila. RRQ comeback, cok. Langsung beli Sky Guardian ship gua mati. Gila RRQ. Momen, cok. Momen. Eh, ini Eko Dukun, cok. Eko Dukun, Ler. Dukun aura. 30-32 guys ya. Match sengit, cok.